Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Fatah Amin tidak menyangka rezeki yang dikurniakan kepadanya melimpah luas meskipun baru saja melalui episode hitam dalam hidup apabila berpisah dengan bekas istri Nur Fazura. Fatah atau nama lengkapnya Abdul Fatah Muhammad Amin berkata jadwal kerjanya sudah penuh sehingga Februari tahun hadapan. Jadwal saya sangat penuh tapi tidaklah sehingga hujung tahun depan sampai bulan Februari 2025, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sokongan dan rezeki yang diberikan. Saya sangat bersyukur. Saya anggap rezeki yang diberi ini merupakan satu tanggung jawab yang perlu dilunaskan sehabis baik. Saya tak mau kecewakan pihak yang sudah beri kepercayaan kepada saya. Ditanya mengenai pemilihan jenama dan produk yang ditawarkan, Fatah memberitahu dia amat menitikberatkan beberapa perkara, termasuk komitmen yang dituntut sebelum bersetuju. Tak terima semua tawaran, saya lihat terlebih dahulu jenama dan komitmen apa yang dimahukan. Saya coba elak mengambil produk yang lebih kurang sama karena tidak mau timbul masalah di kemudian hari. Dalam pada itu, Fatah akui kesibukan kerja turut menjadi salah satu faktor badannya sedikit susut. Nampak susut mungkin sebab kesibukan kerja juga, makan pun tak teratur sangat, susut tak banyak dalam 2 atau 3 kilo saja. Sementara itu diminta mengulas mengenai pertemuan bersama anaknya Nur Fatimah Aisyah, Fatah meluangkan rasa syukur dapat meluangkan masa bersama putrinya. Dia gembira bila dapat jumpa dedi dia, saya bawa dia jalan-jalan dan belikan permainan. Saya juga turut bawanya isi masa dengan ahli keluarga saya yang lain, Alhamdulillah, terubatlah kerinduan itu, katanya.